Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina abwaab fadlik wanshur alaina khazaina rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaab fadlik wanshur alaina khazaina rahmatik. Qala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi niyati fi hali ta'allumi. Muka surat 20. Muka surat 20. Faslun fi niyati fi hali ta'allumi. Itu dia tu. Ini suatu pasal pada menyatakan niat tak kalah hendak belajar dan menuntuti ilmu. Itu dia ni. Jadi masa kita nak mengaji, nak tuntut ilmu, tambahan pula ilmu agama ni, niat kita lagu mana? Jaga niat tu, pasang niat elok-elok. Tak kena niat kerja agama pun jadi tak elok. Ni dia susah. Syaitan dia bukan ada kerja apa. Kerja nak tipu daya kita. Masa kita malas mengaji, dia duk goda, tak bagi kita mengaji. Bila mai kita rajin mengaji pula, dia goda pula supaya kita ni jangan buat mengaji ni kerana Allah. Jangan tuntut ilmu kerana Allah. Tuntut ilmu kerana lain pada Allah. Kerana nak jadi satu peluang pekerjaan ke, kita jadi ustaz ni, boleh mengajak di masjid surau. Masjid panggil, bukan masjid panggil saja, bagi duit lagi. Lepas bagi duit pula, jamu nasi lagi. Lepas tu boleh umum-umum derma lagi. Jadi kita boleh dapat banyak benda lah yang kerja buat, yang kita buat kerja ni. Tapi bukan buat kerana Allah. Ni kita takut situ. Hijrah ke Madinah pun Nabi kata, bukan hijrah kerana aku, tak jadi apa juga. Macam Muhajir Ummul Quais tu, dia pergi sebab tunang dia pergi sama ke Madinah. Dia pergilah tujuan nak menikah di Madinah tu, sebab tunang pergi. Ada setengah pergi Madinah kerana nak menikah. Tapi kalau pergi kerana Allah, nikah pun tak apa. Kalau pergi kerana Allah, menikah pun tak apa. Ni pergi kerana nak menikah betul-betul. Mengajak kerana nak cari keduniaan betul-betul. Bukan nak li'iklah idinilah. Tak jadi mengajak kita tu. Buka pondok-pondok, buka sekolah-sekolah Arab, buka Muhammad Tafih kerana nak cari yuran, nak cari dana. Itu yang kata Syekh Somad tu, bagi rebana, bagi kompang, ya dana no, ya dana no. Kita takut lah betul lah. Bukan nak kata kau orang, tapi kita masing-masing perbetulkan niat kita ni. Tambah-tambah zaman law ni, sijil hak kok-kok universiti ke apa, tak apa nak jadi mana lah. Saya pakai ijazah pun tak ada kerja, ada hutang. Sampai puluh-puluh ribu, sehingga sampai ratus ribu. Kerja tak ada, nak bayar pun tak boleh. Jadi cara peluangnya, cara mengaji agama pula. Mengaji agama ni, banyak orang nak pakai lah ni.
boleh jadi satu peluang pekerjaan pula, jangan tahu tu. Inilah kita kena jaga nak selamat dunia akhirat tu. Sebab tu kita kena berdoa wa niyatana niyatal mukhlisin. Niat kami bagi niat orang ikhlas. Ha, orang yang jujur, tulus beramal kerana Allah. Ha, patut gitu ha. Yang kita main mengaji ni. Kita main mengaji pun serupa tu. Malam-malam ni duduk di rumah kita aircon tak apa kuat. Ataupun kipas tak apa kuat. Main sini tu sedap sungguh, sejuk lebih pada duduk tepi laut lagi. Syok juga kata. Duduk di rumah anak cucu bising. Kita balik insyaq lagi depa tak apa, depa lena dah. Janganlah gitu. Niat kita main tuntut ilmu kerana nak tuntut redha Allah. Nak selamat dunia, nak selamat akhirat. Man arada dunia fa'alaihi bil aini. Faman arada akhirah fa'alaihi bil aini. Faman arada huma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Nak dunia pun ilmu, nak akhirat pun ilmu. Buang siapa nak dunia dan akhirat pun dengan ilmu juga. Ni ilmu agama lah. Ah, kalau itu dia nak suruh jaga niat kita ni. Faslun fi niyati, faslun fi niyati fi hali ta'allumi. Ini suatu pasal pada menyatakan niat tak tak kalah hendak belajar. Nak mengaji. Nah, turun tangga nak pergi mengaji tu, langkah bagi elok-elok. Niat kerana Allah. Ha, tu. Sebab tu Ustaz Ibrahim Libya memali. Dia ada satu masa depa cerita dia turun, deba dia kata naik kereta dengan dia main mengajar. Sampai sekat jalan dia ajak patah balik. Ingatkan lupa apa ke patah, dia naik-naik sat kat tangga, turun balik. Turun tu pasal apa? Naik tema kata tak ambil apa. Ih, dia kata tadi buasa sapa nak pi ambil duit depa. Jadi niat balik nak turun tu kerana Allah. Tak ada duit dalam paket tak pi mengajar. Takut niat ambil duit masjid bagi. Tu dia. Tak tu bagus ya. Hak tu naknya. Ha, bukan kata nak cari duit dengan cara mengajar kita ni tak ada faedah. Rezeki kita 4 bulan tu dalam perut Allah Taala suruh malaikat tulis dah sekian 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 tu. Hari kita buat kerana Allah sudah. Jangan kena nak pandang pada benda-benda yang kita dapat hasil pada pengajaran kita tu. Dah Allah Taala janji, dia bagi ya. Inna Allah la tukhliful mi'ad. Tuhan dia tak mungkir janji. Macam mana dia kata, macam tu berlaku. Iza arada syai'an an yakul hukum fayakun. Tak ada berubah. Ha, dan menuntuti ilmu. Ha, ini suatu pasal menyatakan niat tak nak belajar dan menuntuti ilmu. Bahawasanya tak dapat tidak bagi yang menuntut ilmu itu daripada berniatnya. Bahawasanya tak dapat tidak, mana mesti wajib bagi menuntut ilmu itu daripada berniatnya pada masa menuntutnya. Kerana bahawasanya niat itulah asal pada sekalian kelakuan-kelakuan. Ha, niat tu. Kalau kita semayang tak niat pun tak pakai semayang kita tu. Ha. Sabda Nabi, kerana sabdanya sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Artinya bahwasanya sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya, niat amal tu. Innama tu adat hasor, adat simpan. Hanya amal-amal tu dengan niat. Kalau niat elok, jadi elok. Kalau niat buruk, jadi buruk. Walaupun benda tu elok. Tengok benda tu tak elok, niat elok pun tak jadi. Nak cerita ni benda elok lah. Benda elok pun kau niat tak elok tak jadi juga. Haa tu. Ini hadis sahih. Innamal a'malu binniyati. Artinya bahawa sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Haa, niat amalan-amalan tu. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Dan diriwayat pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malid dunya wa yasiru bi husniyati min a'malil akhirati wa kam min amalin yatasawwaru wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirati summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati
yang berapa banyak daripada amalan-amalan yang berupa ia-ia amalan dengan rupa amalan-amalan dunia. Dan jadi ia amalan itu dengan elok niatnya, niat amalan tu daripada amalan-amalan akhirat. Ha tu. Benda tu benda dunia. Macam kita motong getah. Ha, cok kelapa sawit, buat benang tu, kerja dunia lah tu. Tapi kita motong kerja kelang, cok kelapa sawit tu kerana nak sara anak bini kita. Ha, tak mau cari jalan haram, nak cari tak jalan halal. Jadi amalan kita hak dunia tu jadi akhirat walaupun kita motong getah, walaupun cok kelapa sawit. Ha tu ya. Bukan semayang lagi. Kerja dunia pun jadi akhirat dengan sebab niat elok kita. Niat kita elok. Kita cari duit kerana nak beli pakaian, nak tutup aurat anak bini kita. Kalau kita tak cari, macam mana jalan nak dapat tutup aurat mereka? Sebab rezeki tu cara jalan kita kerja buat. Nakah wajib tak apa. Nampak bukan banyak mana pun. Tapi nampak kerja tu kerja dunia. Tapi jadi kebajikan akhirat. Ad-dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni tanaman bagi akhirat. Ha, tu kita kena pakai fikir ni. Bukan kita main mengaji masjid ni pasal kita seronok main mengaji dah. Pasal wajib lah ilmu ni. Tentu ilmu wajib. Minat tak minat pun kena main lah. Ada pula mereka gelap ni puak masjid ni geng masjid. Boleh lah mereka mengaji. Kita bukan geng masjid. Oh, kok mana jadi aku tulak dah. Kan dia tak kena tu, right, tu. Semua geng masjid belakang kita ni. Nak tahu geng masjid tak geng masjid? Tengok kita mati esok puak pita mana. Jauh pergi lain. Kalau surau pun surau lah. Masjid kubur belakang surau. Takkan mereka tahu pergi. Nak pergi mana sahut. Nak lepak lah ke bergutah. Ha, ni kata kita fikir. Sama nyuruh kata kita ni. Hatu geng masjid. Ini puak masjid. Tak pakai main lah. Cuma dalam masjid ni ada pengajian kuliah ilmu yang menyedapkan kita semua. Ha, Tok Guru Tuhan bagi sedap cara ilmu. Bagi Tok Guru sedap. Ustaz dia bagi ilmu. Ha, cara ilmu nak bagi ustaz sedap. Orang biasa, orang berpangkat pun serupa ya. Orang pangkat pun dia tak bungkus dengan kain kuning. Kain putih tu ya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Yang kamu lupa habuan kamu pada tiga lain kain putih tu nak bungkus pergi tu. Sebab tu kita jangan sombong apa-apa pangkat kita ni. Kan ada pangkat apa, cuba pergi Mekah tengok. Buat kerja haji. Semua pakai serupa ya. Ihram pun sama. Kok orang pangkat kena ihram buat manik-manik sikit ke? Hatta pangkat tak ada manik tak sama. Ha, sebab tu kita kena ambil kira. Ha ni. Sekiranya dan berapa banyak pada amalan-amalan yang berupa ia-ia amalan. Dan berapa banyak daripada amalan-amalan yang berupa ia-ia amalan dengan rupa amalan-amalan akhirat. Kemudian jadi ia ia amalan-amalan pada amalan dunia dengan jahat niatnya. Niat seorang tu ngajak ilmu, ngaji ilmu kerana nak cari keuntungan dunia. Habis. Orang yang mengajak kerana cari keuntungan dunia, kita nak ajak dia pun tak boleh. Contohlah dia mengaji, kita buat daurah, buat apa semua nak bagi dia mengaji. Tujuan nak bagi dia tahu ilmu. Tapi dia bukan nak tahu ilmu. Tujuan dia pergi ambil daurah-daurah kat kita, tujuannya dia nak buat mengajar. Nak sebab cari makan dengan kerja buat tu. Kita ajak dia, macam mana kita bagi pedang orang yang merampas di jalan. Dia rampas di jalan, tak ada pedang. Lepas tu dengan sebab dia tak ada pedang, kita ajak dia. Seolah-olah kita bagi pedang untuk dia rampas orang. Kan senang. Jauh agama ni, Tuhan suruh ikhlas sungguh. Sebab tu kita masih mesti kena berang takut. Kok kita sembang saja. Ya. Mana bila sebut ikhlas tu, kita palingkan segala amal kita kepada Allah. Bukan lain pada Allah. Kita kosakkan amalan tu kerana Allah. Bukan kerana riak, takabur, ujub, semua tak ada. Oh, terbayar. Haa ni. Eh orang lah ni pun dia bukan berapa faham banyak sangat. Tak maaf lah. Bukan nak kata ke siapa-siapa. Orang kurang faham banyak. Nak faham mana bukan ada mengaji apa kita ni. Main tua sikit sarut jubah buh kepiah buh serban tu. Pasal tua ni dulu tak ada. Kalau pendek jogging kita jalan.
Nampak rupa tu rupa orang alim, hakikat bukan ada ilmu apa. Sebab tu kita tengok kita tak serupa dengan orang kok petani ke Indonesia, tak serupa kita. Orang Indonesia, orang petani, mereka kebanyakan mengaji agama, mengaji pondok-pondok mereka. Jadi mereka tu walaupun kita tengok duk merapu, tapi ada ilmu. Sebab dia ada ilmu agama. Dia mengaji. Sebab tu mabuk pun semayang tak tinggal. Ada orang kita, dia pergi duduk kerja kontrak dengan orang Indonesia. Orang Indonesia ni cukup waktu semayang lah. Tapi dah setengah-setengah lah bukan semua. Tapi dah kita tengok Indonesia tu, ada masa tu dia peminum, ada masa minum tapi semayang tak tinggal. Hak kita pula minum dah, judi dah, tapi semayang tak buat. Ngarikkan puak Indonesia semayang, dia turun pergi ke parit tu. Kerja estate sekali. Kerja orang panggil apa? Kerja hak dalam felda tu. Ada hak tengah menebas, ada tengah cuci pokok kelapa sawit. Dia bagi gaji lah. Duduk satu kongsi lah. Lepas tu kan waktu semayang pun dia turun pergi ke sungai lah. Tak semayang. Lepas tu walaupun jahat-jahat semayang. Kita ni dah lah. Walaupun baik semayang tak juga, jahat juga. Sebab orang tinggal semayang ni hukum bunuh. Bunuh kerana undang-undang syarak. Kau tinggal kerana malah, bunuh kerana undang-undang. Suruh tobat, kau dah tak tobat, bunuh. Tapi kalau dia kata semayang tak wajib atas dia, bunuh kerana dia telah murtad. Wa'iyazubillah. Ni pak tu susah. Tu ada satu tempat, dia panggil lah mengajak ni ramai-ramai. Mengajak. Dia pun ambil tok guru 2-3 orang. Lepas tu lain tu semua bukan tu ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz dia mengajak sedar. Tak, ustaz-ustaz mengajak. Sebab tu kalau kita duduk dalam pondok, mengaji kat tok guru, dengan mengaji kat pulang tengah, sedap mengaji kat pulang tengah tu. Ada baca kita dalam pondok, sedap dah tok guru lagi. Dia pun ambil buat majlis, suruh tok guru mengajak. Mengajak, tok guru mengajak, dia baca kitab, dia tak tengok muka orang mengaji. Orang mengaji nak tengok muka tu, sebab dia tak nak kitab. Tak ke? Jangan marahlah nak cerita-cerita dia. Sebab tu mana ada orang alim mengaji dengan tak ada kitab? Tak ada. Tak ada sejarah. Kita majlis tak kata lah, kadang-kadang kita bawa, kadang-kadang kita tak tahu jadual. Malah ni siapa dia tak tahu ni, main-main tengok, oh kena hak marah tahu kitab. Kena sampai ke dia lah. Bukan marah, sebenarnya ilmu. Ilmu ni dia kena ada kitab. Duk pondok kau tahu kitab dia macam musuh tok guru. Yang menusuk belakang tiang pun dia tahu. Sebab tu hak puak-puak duk menadah kitab dia alim. Tujuan kita mengaji nak sebar pula. Tu. Depa marah. Pasal apa? Tok guru tu baca, tak tengok depa, duk tengok kitab. Lepas tu panggil lah buat mengundi. Panggil buat mengundi. Bila depa buat mengundi kan ceklah. Berapa hak mana minat? Oh, hak ni minat, hak ni minat, hak ni minat. Mahat tak tok guru tu depa tak minat. Lepas tu tanya pasal apa tak minat tu. Sebab tak minat tu kena cerita juga. Kawan ni cerita, kata dia baca, dia suka ulang. Kau baca kitab memang ulang balik. Tak ulang kita kan nak faham. Pertama tu unik, dia suka ulang. Oh, ulang. Yang kedua, suara tak jerkah. Kami nak jerkah. Ngatuk tak jerkah. Ho, ho, ho. Tu kan, naik semangat. Mana dah kita pergi mengaji tu jerkah. Duduk berpuluh-puluh tahun tok guru baca surah pun tak apa terbit mana. Hadap ke tepi dingin tepi tu. Tapi hadap jauh pun alim juga. Surah tak deras lah, tak jokoh. Pam. Lepas tu lagi, dia mengajak tak tengok kami. Dia nak tengok kami, dia tengok kitab dia. Dia duduk baca peruk-peruk. Hak tu pun jadi kih. Akhirnya ustaz tu, tok guru tu, dia kena buang. Tak tahu nilai. Padahal tu ada ilmu sungguh tu. Dia mengaji sejak dia kecil sampai tua. Sampai dia buka pondok. Hak ni, dia duk tengok YouTube, dia tengok apa, dia duk tulis, duk apa, duk apa. Macam dia baca hak tu. Dia tak kenal dah hak mana orang ada ilmu, hak mana tak ada tu. Sebab tu jadi punca hari ni. Tak kenal orang alim, tak pernah orang jahil. Dia tak pandai nak beza. Naik bezal pun dia pun tak kerti.
Kalau dia pilih pun tak kena sebab dia tak reti. Kalau kita katalah derian tu seraga di situ, sejarah di situ, kita tak kenal macam mana duri derian hak baik, macam mana tangkai derian hak baik, macam mana tempat depa bocak derian kata hak buruk, tak kenal. Suruh dia pilih, adakah dia boleh ambil? Tak boleh ambil. Kalau kena betul pun secara kebetulan saja, bukan dengan ilmu dia dah. Ha, ni kena faham. Ha, sebab tu kita kena hadap pada ilmu ni semata-mata kerana Allah, bukan kerana lain pada tu. Ha, sebab kita ni bukan orang yang alim dah, bahkan masuklah golongan-golongan yang jahil. Tak pandai lah, kita sendiri pun tak pandai. Hak pandai-pandai ke mati habis lah. Dulu ada tok-tok guru banyak, alim-alim buat tu, habis lah. Ha, kalau gitu, segianya bahawa berniat oleh yang menuntut ilmu dengan tuntut ilmu tu akan keredaan Allah Ta'ala dan akan negeri akhirat. Ha, tu dia tu. Bukan daripada tu dah tuntut ilmu kerana Allah Ta'ala dan kerana negeri akhirat. Ha, sebab Tuhan suruh kita tuntut ilmu, kita berbekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik adalah takwa Allah tu. Dan menghilangkan kejahilan daripada dirinya, dan menghilangkan kejahilan daripada dirinya, diri seorang. Ha, di siapa tu? Jadi kita tutup muka nak menghilangkan jahil kita, dan daripada sekalian orang-orang yang jahil. Ha, tu. Dan nak menghilangkan kejahilan daripada sekalian orang yang jahil. Ha, jadi maksudnya menghilangkan kejahilan daripada dirinya dan daripada sekalian orang-orang yang jahil. Ha, sebab tu kita mengaji, kita tuntut ilmu tu. Dan akan menghidupkan agama. Ha, kita mengaji ni kerana li'la inilah, kerana mendirikan agama Allah. Ha, tu tujuan kita. Ha, bukan tujuan nak cari kehidupan tak tu. Kehidupan tak cari pun tak apa, ditulis siap dah. Sebab tu kata Imam Ibn Wadi Al-Kindi, harta tak dapat dengan dicari dan tak hilang dengan ditinggal mencari. Duk banyak tu lah, cari ke tak cari ke. Tapi kita ahli sunnah wal jemaah kena usaha kerja. Ha. Wa indana li abdin kasbun kulli fa. Di sisi kita usaha yang diberati. Tapi dapatnya tu juga. Bukan dapat dengan usaha lah. Aku dapat dengan usaha banyak orang kaya lah. Orang-orang kaya ni berapa orang sangat. Orang kaya dengan orang miskin ni, kita kata orang miskin rajin lagi. Orang kaya dengan orang miskin, siapa rajin lagi? Siapa rajin lagi? Orang kaya mana dia rajin sangat, duduk tak kursi malas dia. Orang miskin rajin, ikut kampung, kesian tengok cara kerja. Tapi tak kaya ke, dekat mana boleh tu. Pagi-pagi bangkit lah. Ha, bangkit lah, bangkit pergi motong. Pergi semayang, pergi motong. Pergi motong, balik motong sekejap. Pegang bokeh pula. Ada pegang bokeh. Ha, ada setengah pegang parang. Pergi ke bukit, cari rotan pula. Tapi tak kehidupan ni duduk secara tu. Ha, ni kata kita jangan kata orang hang-hang ni malah tu jangan tak kaya. Hui, kita kaya pun dengan sebab rajin dia. Ya. Kita orang kaya ni, kalau dia sombong, dia tak ingat dia kaya tu dengan sebab apa? Dengan sebab orang miskin tu lah. Kalau dia ada kedai, dia ada apa? Dia ada kelang, dia ada apa? Kalau puak-puak miskin ni tak kerja, mapuih kelang tu. Cuma daripada saya mamsak-sak, kita pakai boycott sekali, pakai tak usah pergi kerja tengok. Mapuih kelang. Saya mak sombong sangat, kami kerja lain pula. Kami bukan nak pinik bukit, sirotan pula. Mapuih kelang tu. Hantar kip sak mana pun hudung turun lah. Ha, tu dia, sebab tu kita kena usaha. Cari hak kebaikan, makan hak halal, cari hak halal, makanan halal. Ha, orang Islam kita, orang kapiak kita tak pilu. Ni orang kapiak kita tak lebih pada orang Islam pula, macam mana? Ha, tengok. Habis. Dan akan menghidupkan agama dan mengekalkan Islam. Kerana bahasanya kekal Islam itu dengan ilmu. Tak ada ilmu, Islam tak naik.
pejuang-pejuang hak tak ilmu ni pang saja lah, apa satu pun tak boleh buat. Mayang pun tak kerti kok mana. Dan tiada sah zuhud dan takwa itu dengan jahil. Dan tiada sah zuhud. Apa makna zuhud? Tak pandang dunia. Tak ambil harta yang melalaikan akhirat. Tak ambil kerja yang melalaikan akhirat. Ambil semata-mata yang bawa ke jalan agama. Ha, beli pakaian, kerja, beli rezeki, makan, minum. Ha, tu. Zuhud ni maknanya ambil dunia yang tak melalaikan akhirat. Sengah kata. Dan takwa dan takutkan Allah. Nak takut ke Tuhan dengan tak ada ilmu tak boleh. Dengan jahil. Dan telah bersyair oleh Syekh Imam Ajjal. Dan telah bersyair oleh Syekh Imam Al-Ajjal Burhanuddin Sahibul Hidayah akan suatu syair bagi setengah mereka itu. Ada syair. Bermula fasad yang besar itu, orang alim tidak beramal. Rosak lah. Rosak hak besar tu, orang alim tak beramal. Payah ke orang alim pun dan dia tak beramal. Dengar kata mengaji ada ilmu. Tapi balik tembak babi dengan tok pek. Masuk kolam bukit. Dan dia tu mengaji kolam harap tu. Dia tu mengaji pondok tu. Balik Mesir tu. Mana? Tu ada tembak babi dengan tok pek. Tak nak kata apa. Kita nak pergi berhujah dengan dia. Pakai selerok kita. Kita duduk mengaji di masjid. Duduk apa? Dia duduk ke kedai. Duduk mengajak tu bagi ada ilmu. Aku dengar pun reti dah. Nampak bodoh boleh habis mengaji. Wah, susah. Ha, nampak tak? Timbul dah. Ustaz-ustaz pun kita nak lantik jadi jawatan-jawatan kat dalam masjid. Dia tak apa nak mau. Lepas tu kita buat, dia kata tak apa kena pula. Susah lah kau. Ha, ni bagi akhir zaman dia akan berlaku lagu tu. Bermula fasad yang besar. Kerosakan yang besar. Orang jahil. Orang alim tidak beramal. Ha, ni. Dan terlebih besar daripadanya. Daripada fasad yang besar tu. Orang jahil berbuat amalnya. Pula ada. Hak alim pakat tak mau. Hak jahil pula pakat pulut. Jadi selerok habis juga. Sebab tu. Biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raja syurga berjumpa dengan raja neraka. Siapa raja neraka? Iblis. Iblis mai jumpa dengan Nabi. Nabi tanya, "Hai Iblis, hang nak buat apa? Aku tengok hang duk nak ke masjid masa orang nak sembahyang. Hang nak buat apa itu? Hang duk nak orang masjid masa nak sembahyang." Dia kata, "Aku duk nak tengok depa sembahyang." Lepas tu, "Aku nak masuk kacau lah." Tuah tak masuk. Kacau terus lah. Dan duduk tunggu-tunggu apa lagi. Dia kata aku tak masuk. Sebab ada seorang orang duduk tidur. Lah yang orang semayah tak mau kacau. Orang tidur orang takut pula dah. Dah aku takut nak masuk. Sebab apa? Bila dia tidur tu jaga. Sagi hak tidur tu orang alim. Hak tidur tu orang alim dia kata. Kemudian kalau dia jaga. Dia betul habis hak puak ni semayang tak kena. Hak mayang sujud tak kepia. Hak begitu begini tu. Sebab tu naumatul alim khairun min ibadatul jahil. Tidur orang alim tu lebih baik pada ibadat orang jahil. Tadi tu dia lah. Kita nak ambil dia. Nak lantik dia. Dia lari. Kok tu kok ni. Bila kita naik kita apa? Dia kata kita tak kena pula. Sebuah salah. Ini dia tanya. Hak besar rosak orang alim tak beramal. Lagi besar rosak orang jahil pula buat amal. Ni macam-macam lah ni. Kita tengok lebat ibadat ni. Orang-orang ibadat, orang-orang ilmuwan agama, dia lemak masa tua. Dia lemak masa tua. Macam nyuk. Daripada tua-tua orang alim ulama ni, macam nyuk. Bukan macam tai. Dia ada buah nyuk, dia ada buah tai. Buah tai tu buah orang nak makan, ambil dalam tu, kukuk-kukuk ambil tu. Buah tai tu orang makan masa muda. Tapi nyuk lemak masa tua. Lagi tua, lagi bagus. Lagi tua, lagi elok. Zaman kita hari ni, hak tua tak mau pula.
Susah selalu. Pada ilmu ni, dia makin tua makin berkat, makin tua makin kemah. Berkat dia tu. Sebab tu orang tua-tua dulu ni di pondok-pondok tu, tok guru tak larat dah tua dah duk mengajar. Orang pakat main mengaji penuh ke dia. Pasal apa? Ada keberkatan di sisi dia. Kita ni tua sikit tak boleh buat kerja dah. Tak boleh beramal dah. Payah. Dan terlebih besar daripadanya orang jahil berbuat amalannya. Kedua-duanya itu, keduanya, kedua pasal yang besar itu, orang alim tak beramal dan orang jahil berbuat amal tu, fitnah yang besar pada alamnya. Pada dunia kita jadi fitnah besar lah. Bagi mereka yang berpegang pada agamanya dengan keduanya, kedua orang yang alim yang tak beramal dan orang jahil yang berbuat amal tu. Kita pakaian kita kena beringat no. Kita kadang-kadang galik. Kita sendiri pun sepuluh tu lah. Kita orang laki-laki, kain pelekat kita, jubah kita bagi naik tas pada lepas pada buku lali. Yang melerik tu. Tak apa lah kalau malam ni melerik pun tak apa. Sebab kita baru jumpa. Tapi kena peringat lah kita sebagai orang mengajar, kena peringat. Orang memang tak suka. Tapi kalau orang hak terima kebenaran, dia suka. Kadang-kadang kita tengok pakai jubah kau melerik tu. Pakai lagi kain pelekat sebab tu. Bawah pada buku lali ni. Kita kena atas pada buku lali tu. Pakaian laki-laki. Bagi buku lali pas ke bawah. Kain kita nak atas sikit. Jubah ke kain pelekat ke. Melerik pakut tanah. Masuklah zaman melerik pakut kain zaman. Lepas tu main semayang pula. Tu. Nampak kata kadang-kadang kita tergalik. Tergalik. Banyak lagu tu. Tapi tengok bila nak beli tu sayang kan nak kerak. Dah kerak jadi tak elok. Tak usah kira elok tak elok. Kira atas pada buku lali. Ni buku lali tangan kaki ni. Atas naik gitu. Jangan sampai tutup bawah gitu. Tu pakai laki-laki lah. Macam orang panggil. Panggil tengok sahabat-sahabat tu bila Jumaat tablik tu. Dia pakai atas. Sampai kat petih ni. Kita hak orang jaga pakai sampai tahap tu. Atas sikit pada buku lali tak apa lah. Maknanya. Pakaian tu bagi duduk atas pada buku lali. Kita tak kena buku lali ni. Ada di kaki. Faslun fi ikhtiaril ilmi. Tak masuk waktu ni kan? Tak pergi. Faslun fi ikhtiaril ilmi. Pasal pada memilihkan ilmu. Kata perhamba, maka yang demikian itu sangat-sangatlah umum dan rata pada zaman kita sekarang. Dan bosnya pula kebanyakan orang-orang yang ilmu zaman sekarang semata-mata loba atas meninggikan mengaji dan banyak khotam kitab-kitab. Kalau sebut daurah ke pakat pergi mengaji penuh kawan hutan-hutan ni, dia suka khotam kitab. Tak salah khotam kitab tu. Tapi ada ke nak boleh ilmu dengan sehari mengaji tu? Ataupun dengan dua hari mengaji tu? Pilah orang buat dorah-dorah tak apa. Tapi semua pandangan dorah tu dia kata. Bak tauhid dia mengaji dah dorah dua hari. Bak fiqh dia mengaji dah dorah tiga hari. Bak tasawuf mengaji dah dorah dua hari. Tak ada. Kena tulus zaman. Kena sentiasa berpanjangan. Al-istimrar wa dawam. Ni kata kita kena jagalah. Lah ni zaman lagu tu pula. Dia nak mengaji pasien pun habis lelah tu juga. Hari tu juga. Kalau guru tu baca tak khotam tak mau. Dia mesti khotam kalau guru tu. Tok ulu baca sikit-sikit. Ming nak khotam ni ke dia lari. Kau supaya orang hamat lah cucu. Tujuan nak ibu habis. Kalau faham tak faham so kira lagi. Orang dulu mengajak dia penting dipaham tu. Sikit-sikit. Baca dua baris kurai 15 baris. Tapi baca tak lari pada kita. Orang ni baca hurai sampai Yokohama pun. Sampai Tokyo, Yokohama apa tak. Dia baca, orang panggil tak lari pada tajuk kitab. Maknanya kita dapat ilmu lah. Kalau dia pergi jauh-jauh sangat, tak ada nak faham dengan kitab tu. Duk faham hak luar dulu.
Dan bahawasanya pula kebanyakan orang-orang yang mempunyai ilmu zaman sekarang semata-mata loba atas meninggikan mengaji dan banyak khatam kitab-kitab. Tiada loba pada amalannya. Amalan tak loba. Pak khatam kitab ada, tapi pak semayang bang tak ada. Dari payah tu. Tengok cara keluarga mengaji, cara Tok Haji, Tok Puan ni. Kita masjid tak celuh lah. Dah, tak mari mengaji. Dan pada menghalusi faham masalah-masalahnya. Masalah kitab tu. Nak faham lebih cepat sangat ni. Tak ada nak faham. Tak ada nak halusi. Kerana semata-mata loba atas tinggi mengaji. Namanya saja. Sehingga tiada ada bercakap-cakap dan sebut-sebut. Melainkan jam'u jawamek dan lubul usul dan syuruk dan mughni labib. Dan kitab Sibawaih dan Asmuni. Dan Bukhari dan Muslim. Ni dia baca Bukhari Muslim tu. Dan tafsir Qadhi. Dan umpamanya. Padahal kebanyakan mereka itu antara dalil ijmali. Dalil ijmali, dalil borong. Dan tafsir dan dari curah satu persatu pun belum dapat dibezakan lagi. Tak tipu lagi. Hak mana kata ijmali pun dia tak reti. Hak kata dalil tafsili pun dia tak reti. Tu kalau nak pergi mengaji kan, Bukhari Muslim. Kitab Faridah Musolli pun tak mengaji. Tu mana nak reti. Ada seorang tu di Terengganu tu. Matilah dia. Kita pergi jumpa, tanya anak dia duduk baca kitab apa. Dia kata kami ni tiap-tiap petang lepas asap. Gemulah Tok Guru baca kitab, dia kata baca kitab Musolli, dia ulang tu, baca habis ulang baca, habis ulang baca, habis ulang baca. Kita Musolli Faridah pun tak sama ngaji, pergi mengejak dorah itu lah. Tak tahu kok mana, tengok nampak mengaji dorah Musolli, tapi semayang tak kena langsung dengan lagi kitab Musolli tu, kok mana. Ni kata susah kita ni. Tu ngajilah. Tapi jangan orang itulah kalau kau pondok kah tanya kitab apa, kitab Ibnu Aqil, kitab Asmuni, kitab apa orang panggil Mahalli, Fathul Wahab, padahal Bajuri pun tak reti tu mana lagi. Amatan Royatul Takrib pun tak reti lagi. Biar bawah dulu tak apa. Ni kalau nak ngaji besar tu, orang tua-tua kata kalau kita tebang pokok besar, pokok kecil kita tak tebas, kita bakar tak nyala. Orang tua kata lah, kalau hang nak, kalau hang pandai, orang pandai mugak hutan, dia tebah kecil-kecil dulu sikit, lepas tu baru dia tebah besar. Kalau kita pergi tebah besar tu, cucuh tak makan. Tebah kecil semua, lepas tu kita tebah besar, cucuh kecil menyala habis, besar pun menyala siap dah. Oh kot tu pula. Ni orang tua kata dah kecil tak kerti besar nak pandai ambil di mana. Sebab tu kita mengaji orang panggil ni mula ni, Jawi pun tak kerti baca lagi. Ikhra' mukaddam tu tepun tak pergi kata macam ni. Dia pegang Quran baca dah. Alik. Nak mula di mukaddam dulu. Lek patha a, lek kasrah i, lek doma u, a i u, lek di atas a, lek di bawah i, lek di depan u, a i u, ta di atas ta, ta di bawah ti, ta di depan tu, ta ti tu, ta patha ta, ta kasrah ti, ta doma tu, ta ti tu. Hak tu dulu juga belagak Quran lagi dah tak kira nak buat angin apa. Saya tua malu kan, malu apa dah tak kira. Bawa sekolah masjid ni banyak orang boleh baca Quran, padahal kita keluar nak sembang saja. Waktu tak ada kuliah, tak ada kelas pas maghrib tu, buat Quran pergi baca ke dia. Pak tak marah lah. Datang kosong masjid pun tak marah. Lagi setambah seronok lah. Pakat-pakat baca. Tuk suruh anak baca. Anak tu suruh tibai, suruh pergi mengaji. Yang pak pas satu pun tak kerti. Apa perangai tu, kuduh kan. Anak kita tak pandai, kita boleh katok tibai. Kita tak pandai, siapa nak katok tibai kita. Ambil pengajaran, pegang. Pegang mukadam tu, tiap-tiap malam kita buat tu. Ataupun lepas mayang lagi, pahamnya insya, buat sahab. Ingat dalam 5-6 bulan, dah boleh dah baca.
lama-lama sampai tahap naik Quran. Ni tak malu nak tunjuk kita ni hebat. Hebat apa orang pun tahu kita tak kerti baca. Habis. Ni dia kata dari tafsili dengan ijmali pun tak kerti pun jangan nak tunjuk angin. Dan bukan perhama cerca dan celak akan orang-orang yang mengaji kitab-kitab itu. Dak, bukan nak cerca, bukan nak celak. Dah tak faham. Han tak faham lagi. Jermiah pun tak pandai. 20 ke Ibn Akhir tu buat apa? Pulung ke Jermiah dulu. Asas bagi nahu tu. Ha. Dah tak boleh tasrif lagi. Tasrif dulu. Pa'ala, pa'ala, pa'alu, pa'alat. Pi pala bulu, balik pala bulat. Ha, pi rambut panjang, duk ponok, balik kena cukur. Ha, tengok tu. Dan bukan perhamba cerca dan celak akan orang-orang yang mengaji kitab-kitab itu. Hanya perhamba sebutkan kelakuan pengajiannya itu. Dan kebanyakanlah pula orang-orang yang menuntut ilmu itu zaman sekarang tidak disuruh, tidak diserahkan aturan kepada guru-guru. Hanya semata-mata ikut larut hatinya dan nafsunya jua. Dia bukan serah kat guru nak mengaji lagu mana. Biar Jawi dulu ke. Nuh, dia pun nak besar-besar. Jawi pun tak kerti lagi mana boleh. Pergi mengaji apa-apa kitab yang dibaca oleh guru-gurunya. Dan tiap-tiap akan darjatnya. Oh, mengaji kitab tasawuf. Oh, kita soh pula tinggi-tinggi. Sampai tahap tarikuna muhabbatin bila amalin jana kami kasih kau tak beramal. Tak beramal tu tak pandai amal. Dia terus tak mayang dah. Sebab tu kata pandai. Kasih jalan kita, kasih Tuhan tak beramal. Maksudnya dia pun tak semayang lah. Pasal kasih Tuhan, jalan dia tak beramal. Tak beramal tu tak pandang amal. Walaupun amal tu banyak. Bukan tak beramal dengan. Tak beramal tak pandang amal tu. Ha, ni kata ni. Ikut lagu. Tu ada depa dulu ramai duk naik van lah. Atau pergi mengaji kitab-kitab tasawuf. Lepas tu pergi jumpa seorang tu, oh, kami nak mengaji kitab tasawuf tu. Ah, dia kata puak mu tak tasawuf nama tu. TV pun tak putih tengok lagi. Senyap puak tu pun pakai balik gitu. Sungguh puak dia kata. Dan tiada muti'i akan derajatnya dan pangkatnya. Adakah sepatut mengaji kitab-kitab itu atau tiadanya. Atau tiada mengaji tu. Ha, tengoklah patut padang ke tak. Ha, mengaji hak patut-patut padang gitu loh. Hak fekoh, fekoh. Hak tauhid, tauhid. Hak tersuh, tersuh. Hak rendah, rendah loh. Dah kita pandai lah. Baru pihak cerah dia bahas pula tu. Faslun fi ikhtiaril ustazi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.